Ini adalah novel Inggris klasik berjudul Sense and Sensibility. Cerita dalam novel ini bermula ketika Mrs. Dashwood yang sudah menjanda harus pindah ke rumah kecil di Devonshire bersama 3 anak perempuannya. Di sana mereka bertemu dengan tetangga-tetangga dengan berbagai karakter namun secara umum cukup ramah dan baik hati. Novel ini adalah cerita perjalanan Eleanor dan Marianne menemukan cinta mereka yang syarat akan pelajaran, humor, serta kritik dari penulis sendiri. Salah satu bagian paling menarik dari novel ini adalah ketika Marianne yang 2 kali mengalami sakit dan bahkan salah satunya sangat parah. Dia berintrospeksi diri dengan semua kejadian yang menimpa dirinya serta bagaimana dirinya bersikap selama ini. Tentu sangat berbeda dengan Eleanor yang sangat elegan dalam menyikapi suatu masalah. Akhirnya dia memutuskan, walaupun kenangannya bersama mantannya sulit terhapuskan, namun ia bertekad akan membatasinya dengan agama, akal sehat, dan kesibukan. Penasaran dengan novel ini? Yuk langsung meluncur ke Pustaka Baru Press!